Halo Sobat Otomania, kali ini saya berada di Yamaha Plaxi Shop Denpasar. Ini unboxing tadi dengan Bapak Gusti Winase sebagai pemilik pertama dan satu-satunya di Bali, yaitu Yamaha MT-09 2020 Sob. Keren ya tampangnya. Sobat bisa lihat, kemarin saya sudah ada video unboxingnya, silahkan ditonton bagi yang belum nonton. Video singkat kemarin unboxing. Oh ya, Yamaha MT-09 ini menggunakan mesin Dewasi 4 klep per silinder dengan 3 silinder berarti 12 klep. Ya, motor ini menggunakan mesin crossplane 847 cc, dimana memiliki daya maksimum 115 PS serta torsi 87,5 Nm. Sob, lampu depan gagah banget, LED dengan proyektornya juga, double cakram depan USD. Wow, motor idaman. Bagaimana menurut sobat? Harganya 290 jutaan. Motor ini memiliki berat 193 kg, sob. Ya. Wow, dari belakang gagah banget. Keren. Tangki bahan bakarnya 14 liter. Lumayan ya. Suspensi belakangnya swing arm tentunya. Untuk ban belakang 180 55 ring 17 serta depan 120 70 ring 17 juga. Wow, suaranya kenapa akrab Vovex, Sob? Aduh, ngiler saya. Top. Salah set 800 stick. Pak, memang kan di ini juga di bawah juga di 900 dengan 800 memang CC lebih gede. Tapi speednya kalah dong. Gue pegang aja di YouTube. Bro Adit dari Encyclomotif lagi serius dengerin. Halo demikianlah sobat semuanya, kita dari Bali Motoblog hari ini diundang oleh Yamaha, kita diwakili oleh ada 3835 IPBB Channel, Encyclomotif, dan saya sendiri Bali-Baliku Otomotif Shop. Jadi kita diundang unboxing MT-09 pada konsumen satu-satunya di Bali, dan juga mungkin ini ada satu-satunya yang ada di Bali nanti karena sudah ada model terbaru di 2021 ya. Intinya tunggu review berikutnya, jika sudah ada yang memesan dan membelinya kita unboxing lagi Sob. Tunggu videonya di channel ini dengan klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.